Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel calon petani 99 Kali ini calon petani 99 ingin melakukan pemupukan yang ketiga Di lahan tanaman bawang merah usia 30 HST Bibitan 1 kuintal Calon petani 99 membawakan bibit kurang lebih 70 atau 80 kg teman-teman pemupukan ketiga hanya menggunakan pupuk petro opo oh, jenis petropos atau pospat langsung saja kita lihat pupuknya dan apa saja kandungannya yang terdapat dalam pupuk petro Pos tersebut ya teman-teman simak terus videonya inilah pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan ketiga yaitu pertopos ini milik Pak Tani ini gambar-gambarnya Langsung saja kita cek apa saja kandungan yang terdapat dalam petropos tersebut. Ini warnanya hitam ya. Atau seperti sama dengan SP36. Ini unsur hara fosfatnya 20%, kalsiumnya 15, silika 1%. 10% dan sulfurnya 1% boron 0,5 magnesium 0,5%. Kenapa pemupukan ketiga hanya menggunakan ini fosfat atau petropos untuk menghentikan pertumbuhan tanaman bawang merah tersebut? Ini sudah terlalu tinggi atau sudah maksimal ya teman-teman sudah satu jengkal lebih ya kurang lebih sudah cukup ah dihentikan terus ke pemupukan keempat kita fokus kepada bawang merah itu agar warnanya bisa merah marona nanti kita pupuk kamas atau KCL ter menyesuaikan harga mana yang lebih murah ya itu yang saya akan saya buat pemupukan langsung saja kita aplikasikan pupuk potropos tersebut di lahan tanaman bawang merah sebagai berikut kurang lebih beginilah cara melakukan pemupukan pada tanaman bawang merah caranya cukup mudah simpel dan praktis tentunya cukup diawur-awurkan semangat semangat jangan lupa di subscribe youtube nya petani healthy ngawi Bolo. oke kita simak yang sudah disebari pupuk bagaimana hasilnya Nah, kurang lebih beginilah penampakannya inilah pupuk petropos yang sudah disebar tadi, usahakan merata agar tanaman bisa menyerap secara sempurna dan mempercepat menghentikan tanaman bawang merah tersebut kurang lebih beginilah penampakannya bibitan satu kuintal saya bawakan pupuk 70 kg petropos habis dilakukan pemupukan jangan lupa dilakukan penyiraman ya teman-teman oke langsung saja kita selesaikan dulu pemupukannya baru kita lakukan penyiraman jangan kemana-mana simak terus video ini jika bermanfaat jangan lupa like dan komen subscribe juga menuju satu k subscriber oke bolo langsung saja kita selesaikan lalu kita lakukan penyiraman inilah penampakan bawang merah yang sudah dilakukan penyiraman fungsi dari penyiraman tersebut adalah untuk menghindari daun bawang merah yang terkena pupuk tadi agar tidak kobong langsung dilakukan penyiraman dan fungsi lain dari penyiraman adalah untuk mempercepat pemuayan atau menghancurkan pupuk Petropos tadi agar cepat diserap oleh tanaman bawang merah tersebut. Jika sudah dilakukan penyiraman, tanaman bawang merah terlihat lebih segar ini dia penampakannya kita sudah dari atas Oke, sudah mulai kelihatan bagus ya teman-teman kita cek di sekeliling dan jangan lupa langsung di sat lagi ya teman-teman airnya agar bawang merah tidak mengalami pucuk kuning atau asem-asemen sehabis pemupukan langsung kita bedah lagi agar apa itu tanahnya kering otomatis kalau kering besok paginya atau sorenya kita siram lagi penyerapan tanah agar akan lebih cepat jika konten kali ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung channel calon petani sebelas bulan dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.